Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Pikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Para petani Kalimantan Timur harus bekerja layaknya hari-hari biasa. Pasien positif virus corona Kalimantan Timur naik ke 167 orang. Kita mulai Kaltim Headline edisi pagi hari ini. Satu orang pasien terkonfirmasi positif terpapar virus corona NSR, 52 tahun, terpaksa dipindah ke ruangan khusus di Rumah Sakit Darurat Bapelkes Samarinda. Perilaku pasien yang temperamental dianggap membahayakan, apalagi terakhir dia menyerang petugas medis yang bertugas mengobatinya. Simak informasinya. Publik di Kota Samarinda masih mengingat sosok ini, seorang pasien yang viral di media sosial karena ulahnya memecahkan kaca jendela RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Ketika itu dia tak mau diisolasi dan memaksa pulang ke rumahnya di Jalan Pemuda Samarinda. Tapi petugas gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda tetap gigih membujuknya. Melalui negosiasi yang alot dan melibatkan istri pasien, akhirnya NSR bersedia dirawat di RSUD IA Muiz Samarinda Seberang. Hasil pemeriksaan swab ke laboratorium, NSR terkonfirmasi positif. Dia mendapat penularan virus corona setelah mengikuti acara istima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sikap temperamen pasien dengan kode SMD8 ini ternyata tidak berubah. Sehari berada di RSUD IA Muiz, dia sudah memaksa pulang kembali. Terakhir Minggu 3 Mei 2020, NSR mengamuk memukul seorang petugas medis yang sedang bertugas. Kemarin di Rumah Sakit IA Muiz dia kembali berulah ya. Dan atas dasar masukan dari pihak Rumah Sakit IA Muiz, saya memutuskan, kami dari dinas memutuskan memindahkan dia ke Rumah Sakit Karantina di Jalan Walter Mongsidi. Karena ulahnya itu, tim gugus tugas sepakat memindahkan pasien ke Rumah Sakit Darurat Bapelkes Samarinda. Dia menempati ruang khusus yang jendelanya berteralis besi. Kemarin kami telah melakukan transfer pasien, ya, pemindahan rawat inap dari Rumah Sakit IA Muiz ke Rumah Sakit Karantina COVID-19 Kota Samarinda di Bapelkes. Pasien ini kami pindahkan agar situasi lebih kondusif dan lebih bisa memantau kondisi pasien yang kami rawat. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya. Muncul lagi sebuah kabar duka di Kota Samarinda. Seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia. Hari Minggu 3 Mei 2020 sekitar pukul 1:30 siang. Pasien meninggal tersebut adalah seorang lelaki berusia 36 tahun yang memiliki riwayat penyakit stroke. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Samarinda mulai was-was. Seorang lelaki berusia 36 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Dirgahayu. Masalahnya, pria yang telah beristri itu tidak punya riwayat perjalanan luar kota. Saat diperiksa menggunakan rapid test, hasilnya reaktif. Hasil reaktif artinya ada kemungkinan besar pasien terpapar virus corona. Tapi untuk memastikan harus dilakukan swab ke laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda membenarkan adanya pasien meninggal dunia. Sudah dilakukan pelacakan terutama kepada istrinya menggunakan rapid test, hasilnya negatif. Pasien tersebut masuk rumah sakit dengan stroke ya, dan karena dicurigai ada ke arah COVID oleh pihak Rumah Sakit Dirgahayu dilakukan rapid, hasilnya adalah reaktif positif, sehingga pasien tersebut diisolasi di Rumah Sakit Dirgahayu. Nah, kemarin dari Dinas Kesehatan kita melakukan tracking. Sebelum pasien itu meninggal,
kita sempat melakukan swab kepada yang bersangkutan. Kronologis sehingga pria tersebut berstatus PDP setelah pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pasien masuk Rumah Sakit Dirgahayu. Dari hasil pemeriksaan diketahui pasien mengalami stroke dan diduga menjadi pemberat dari penularan COVID-19. Pasien sudah dikebumikan menggunakan protokol kesehatan. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah kota Samarinda, yaitu pemakaman Raudatul Jannah di Tanah Merah Samarinda Utara. Sebelumnya dimakamkan juga seorang remaja perempuan berusia 13 tahun lantaran diduga sudah terpapar virus corona. Remaja itu meninggal dunia di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda, namun menurut tim dokter yang bersangkutan ada penyakit lain, yakni gagal ginjal. Tim Kaltim TV melaporkan. Orang di perkotaan mungkin tetap bisa hidup walau tetap di rumah dengan menggunakan berbagai aplikasi dan jaringan internet. Kegiatan-kegiatan seperti bekerja, belajar, jual beli barang, bahkan rapat penting dapat dilakukan secara online. Tapi bagaimana dengan para petani yang harus bekerja dengan cara menanam? Ribuan petani di tengah pandemi COVID-19 tidak menghiraukan imbauan dari pemerintah. Mereka lebih memilih bekerja di ladang demi memperoleh uang dan menjual hasil tanaman dan memberi nafkah keluarganya. Inilah cerita dari para pahlawan pangan di Kutai Kartanegara. Orang-orang yang tetap bekerja dalam situasi pandemi COVID-19. Dari tangan mereka, tumbuh sayur-sayuran dan sumber makanan lain seperti jagung, singkong, ubi, dan juga buah-buahan. Dari keringat para petani, membuat kebutuhan pangan bisa tercukupi. Tidaklah berlebihan jika pada situasi pandemi COVID-19, orang-orang seperti Pak Supani dan Ibu Masnah yang bertani di 10 kampung Kabupaten Kutai Kartanegara adalah para pahlawan pangan. Kita tidak bisa membayangkan, jika tidak ada petani seperti mereka, apakah warga di perkotaan bisa mendapat asupan sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Ada alasannya mengapa mereka harus tetap berada di ladang. Faktor ekonomi adalah pendorong utamanya. Faktor ekonomi yang mengharuskan mereka tetap turun bekerja. Meski ada imbauan dari pemerintah tentang physical distancing atau jaga jarak, tidak ada yang lebih penting daripada harus bekerja agar mendapat uang menafkahi kebutuhan keluarga. Rian. Karena bantuan enggak ada, mau enggak mau. Kalau mau ngasih makan anak ya mau enggak mau kerja hari-hari. Pak Supeni punya 4 anak dan seorang istri. Dia merasa bersyukur bisa menggarap lahan sekitar setengah hektar milik orang lain. Untungnya, si pemilik lahan tidak meminta uang sewa lahan kepada Pak Supeni. Di sana dia menanam terong, cabai, jagung, labu, dan sayuran lainnya. Dari aneka tanaman itu, dia bisa memanen bergantian seminggu sekali. Tentang virus corona, Pak Supeni tidak begitu mengubrisnya. Dia lebih takut kalau cuaca panas terik yang berkepanjangan. Pada saat cuaca kemarau tanpa hujan, tanamannya tidak bisa tumbuh. Apalagi, lokasi lahannya ada di perbukitan, sehingga tidak ada sumber air untuk menyiram tanamannya. Cuaca kemarin nggak ada hujan, ya air beli, terus itu tambah jeli. Itu. Oh. Hidupnya pakai jeli sama beli air itu aja, waktu kemarin itu kemarin. Panas itu kan kemarin. Iya, iya. Untuk hidup inilah pokoknya. Oh, harus gimana usahanya kayak hidup ini pokoknya air itu beli terus saya. Oh, namanya di pegunungan kan enggak ada sumur. Oh, betul. Itu kan mengagumkan. Kalau jeli ini memang ya untuk dinginkan tanamannya ini. Oh. Pasti masih kecil itu nanam kecil itu. Kalau enggak dijeli ya memang susah hidup. Menyangkut ketersediaan pangan, sejak dulu Kalimantan Timur masih tergantung dari hasil pertanian di Pulau Jawa dan Sulawesi. Beras dan sembako lainnya didatangkan untuk mengisi perut warga. Hasil produksi petani sendiri seperti Ibu Masnah dan Pak Supeni tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga di benua etam. Tapi, mereka lah pejuang kedaulatan pangan. Pemerintah semestinya lebih banyak mencetak Pak Supeni dan Ibu Masnah lainnya agar tidak lagi bergantung dari provinsi lain. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Marhaban ya Ramadan. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan.
Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Katim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pasien positif virus corona di Kalimantan Timur bertambah lagi sebanyak 5 pasien. Dengan demikian, terdapat 167 kasus positif yang ditangani para ahli medis di Benua Etam. Dengan rincian 13 orang dinyatakan telah sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Pertambahan tidak hanya pada jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, tapi juga jumlah orang yang meninggal dunia. Satu orang pasien positif yang diumumkan meninggal dunia terjadi di Balikpapan. Sebenarnya pasien dengan kode identitas BPN35 meninggal dunia pada 23 April lalu dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, serta gambaran pneumonia. Pasien juga memiliki comorbid stroke dalam 3 tahun terakhir. Saat masih berstatus PDP, pasien dalam pengawasan pria berumur 66 tahun itu meninggal dunia. Hanya saja, hasil swab laboratorium baru sampai ke Balikpapan hari ini, Senin 4 Mei 2020. Sehingga Dinas Kesehatan baru memasukkan dalam daftar pasien meninggal dunia. Sebelumnya, orang meninggal dunia yang positif terpapar virus juga terjadi di Balikpapan, yakni seorang peserta Ijtima Goa yang mau pulang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terakhir, penambahan kasus terkonfirmasi positif, yaitu BPN35, adalah laki-laki 66 tahun. Ini merupakan PDP yang meninggal. Sebelumnya yang dirawat di Rumah Sakit Kamijaya Sejati Wibowo sejak 23 April 2020 dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, serta gambaran pneumonia dan memiliki kasus penyakit komorbid yaitu stroke sejak 3 tahun terakhir. Sementara mengenai penambahan 5 kasus positif baru, sebarannya adalah 1 di Kabupaten Paser, seorang pria berusia 30 tahun, hasil tracing dari klaster Goa. Kemudian 1 di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, seorang wanita berusia 42 tahun, merupakan kasus OTG atau orang tanpa gejala yang memiliki kontak erat dengan pasien positif sebelumnya yang juga dari klaster Goa. 3 kasus positif lainnya di Balikpapan, selain kasus BPN35 yang telah meninggal dunia. 2 orang lagi, pria berusia 18 tahun yang terakses dengan klaster Goa dan pria berusia 28 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha agar pandemi COVID-19 tidak berdampak terlalu jauh terhadap pertumbuhan ekonomi. Walau diakui terjadi kontraksi pada APBD Kaltim, namun Pemprov Kaltim merasa yakin jika program recovery tahun 2021 dimanage dengan tepat, pertumbuhan ekonomi di Benua Etam bisa antara 3,5% sampai 4,5%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami pasang surut yang unik. Sempat mengalami minus ketika sektor batubara jatuh disebabkan harga pasaran internasional yang ambruk, namun bangkit lagi di atas 5,4% pada tahun 2019. Tahun 2020, goncangan ekonomi di Kalimantan Timur terjadi lagi. Kali ini penyebabnya adalah COVID-19. Pandemi yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan perekonomian di seantero dunia juga jatuh. Di Provinsi Kalimantan Timur, menurut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani, diperkirakan mengalami penurunan. Namun, Pemprov berusaha agar kontraksi yang terjadi tidak begitu parah. Dampak dari COVID-19 ini ternyata cukup luar biasa ya. Menyeluruh, tidak hanya Indonesia,
dunia, apalagi kita di Kalimantan Timur. Dan termasuk nanti ekonomi yang sudah bangkit di 2019 akan mengalami juga retisi dan penurunan. Tapi kita harapkan kontraksinya tidak terlalu dalam, ya, kemungkinan kita kisarannya kalau ini bisa selesaikan di tahun 2020 ini COVID misalnya apa lebih awal dari akhir tahun, maka 2021 dengan recovery yang tepat kemungkinan kita kisarannya bisa sampai antara 3,5 sampai 4,5, ya. Pandemi COVID-19 diakui Pemprov Kaltim mengguncang semua usaha. Sehingga untuk memulihkan kembali kepada posisi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sudah mulai membaik tahun 2019 lalu, dibutuhkan strategi recovery. Di antaranya dengan menurunkan stimulan kepada pelaku usaha. Ya, hampir semua bidang ini akibat dari COVID ini semuanya mengalami penurunan, ya. Aktivitas industri, aktivitas perekonomian bidang industri, di bidang jasa, ya, itu mengalami gangguan sehingga terjadi perlambatan-perlambatan. Bahkan memang ada dampaknya yang sudah mulai terasa, adanya pemutusan hubungan kerja, ya, adanya karyawan yang dirumahkan, kemudian adanya penurunan pendapatan dari masyarakat ekonomi yang non-formal, ya. Data APBD Kaltim setelah dilakukan perubahan untuk penanggulangan COVID-19 dengan menyiapkan Rp500 miliar. Pendapatan juga diperkirakan akan menurun sekitar Rp3 triliun, sehingga APBD tinggal berkisar Rp8-9 triliun. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Enam kabupaten dan kota di Kalimantan Timur telah terindikasi memasuki tahap penyebaran virus transmisi lokal. Daerah-daerah itu adalah Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Mungkin ada yang belum memahami apa itu transmisi lokal. Secara sederhana, istilah transmisi lokal adalah sistem penularan pasien positif COVID-19 dari klaster luar daerah dan telah menulari warga setempat. Kemudian, warga yang positif COVID-19 itu akan menulari warga yang lainnya. Di Kalimantan Timur, transmisi lokal sudah terindikasi terjadi di 6 daerah. Temuan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyebut ada 17 kasus pada 6 daerah terindikasi pasiennya menerima penularan dari pasien positif di dekatnya. Bagaimana yang kita lihat dan kita amati yang ada sekarang sampai saat ini dari hasil terkonfirmasi positif itu sudah ada 6 kabupaten kota yang terindikasi terjadi transmisi lokal. Meskipun umumnya masih transmisi di lini pertama, yaitu dalam lingkup keluarga yang ada dalam rumah. Yaitu ada pertama dari Balikpapan, kemudian Kabupaten PPU, dan juga kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Kutai Barat. Nah, ini semua sudah menunjukkan adanya indikasi penularan secara lokal, meskipun masih dalam tahap lini 1 di lingkungan keluarga. Meski masih di lini pertama atau orang terdekat dari pasien pertama yang tertular, bukan tidak mungkin pergerakan orang yang telah tertular itu sudah meluas. Dinas Kesehatan menyebut banyak juga ditemukan pasien tanpa gejala atau OTG. Dari sekian banyak kasus, hingga saat ini memang kasus-kasus yang transmisi lokal nih potensi terjadi dan kita juga harus waspada terhadap orang tanpa gejala maupun orang dalam pemantauan. Karena dari hasil sekarang hingga saat ini ada 19 orang dalam pemantauan yang sudah terkonfirmasi positif dan juga ada 17 orang atau sekitar 11% yang orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif. Dan selebihnya ada sekitar 118 orang atau sekitar 77%
itu adalah pasien dalam pengawasan. Nah, ini fenomena ini memberikan isyarat agar warga di Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan, tetap membatasi pergerakan di luar rumah, memakai masker dan sering cuci tangan, dan yang terpenting jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.